menyikapi masalah insiden kejadian penembakan di MI pusat sangat mengutuk terhadap pelaku, dan yang kedua mengapresiasi kepada polisi dalam hal ini aparat hukum yang langsung memproses. Harapan kami dan penekian kami, polisi hendaknya mengusut tuntas hingga diketahui siapa dan dari mana. Usut tuntas sampai akar-akarnya. Dan insya Allah untuk Banten, kita selalu komunikasi dengan Forkopimda dan pihak kepolisian dan TNI. Banten insya Allah kita berupaya aman. Nah, untuk atau antisipasi masyarakat agar tidak terprovokasi, kita memberikan arahan kepada masyarakat melalui tingkatan demi tingkatan. Umpamanya kita di Provinsi Banten, kemudian di kabupaten pun kita kita instruksikan kepada MUI kabupaten untuk menyampaikan kepada masyarakat kabupaten hingga masyarakat kecamatan, yang kita sampaikan juga kita tekankan kepada MUI tingkat kecamatan untuk menyampaikan kepada warga supaya yang terprovokasi. Nah, insya Allah saat ini Banten aman-aman saja. Insya Allah. Kenapa? Karena acara seperti ini pun sengaja kita kemas dalam arti pengajian ulama umaro, kita hadirkan dari Polda, hadirkan dari Korem, sengaja supaya antara ulama umaro menyatu saling. Tas kami selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang menghadapi tahun politik ini masalah supaya tenang, tentram, itu jangan sampai ada hal yang tak diharapkan.